Allah Azza wa Jal telah menghantar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan, sebagai pembimbing, sebagai ikutan kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Tujuan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk manusia mengadakan spanduk mengenainya ataupun supaya manusia menggunakan namanya untuk melariskan perniagaan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia supaya menjadi rahmat kepada mereka. Allah menyebut di dalam ayat yang selalu kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantar engkau, yakni Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Perkataan rahmat bermaksud rahim, bermaksud simpati, kasih, kesian. Sebab itu dinamakan dengan perut ibu sebagai rahim ibu. Allah menamakan dirinya Ar-Rahman. Dia menamakan dirinya dengan Ar-Rahim kerana rahmat, simpati dan kasih Allah merangkumi setiap makhluk, manusia dan selain manusia, Muslim dan juga kepada bukan Muslim, kepada yang tidak beriman kepada Allah. Allah kasih. Sebab itu Allah tidak mengizinkan orang Muslim untuk menzalimi sesiapa sahaja, termasuk kepada yang bukan Muslim. Inilah rahmat. Di atas tujuan rahmat ini, Allah menghantar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantar engkau melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka nabi itu hendaklah digambarkan kepada manusia dengan sifat rahmat, diceritakan kepada manusia dengan penuh kerahmatan, supaya orang faham bahawa nabi ini datang dengan rahmat. Apabila ada surat kabar picisan di Paris, Perancis, Charlie Hebdo yang mengeluarkan kartun yang menghina, memperlekeh, mempersenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perasaan kita orang Islam terguris. Apabila mereka mempermainkan nabi dan menggambarkan seakan-akan nabi itu datang dengan membawa seribu satu macam kezaliman dan penindasan kepada orang lain, maka perasaan kita terguris. Umat Islam marah. Kita tidak berkata sama ada kita setuju atau tidak setuju apa yang dilakukan oleh sebahagian pihak dengan membunuh dan menembak akbar berkenaan, kerana kita tidak tahu siapa yang melakukannya dan kita tidak ada bukti bahwasanya orang Islam yang melakukannya. Tetapi kita hanya boleh berkata kita terguris dan amat marah dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka berhujah dengan hujah bahawasanya adanya kebebasan memberikan penafsiran dan meluahkan perasaan dan perkataan, freedom of expression ataupun freedom of speech yang mereka percaya, kebebasan bersuara dan kebebasan untuk menggambarkan perasaan masing-masing. Tetapi mereka sebenarnya telah melakukan double standard, hukuman yang berat sebelah, kerana di Eropah keseluruhannya kita tidak boleh menghina kaum Yahudi di atas undang-undang anti-Semitik yang melarang kita mempersenda atau memperlekehkan Yahudi. Sesiapa yang memuji Hitler dan tindakannya boleh dipenjarakan.
Sesiapa yang menyatakan sebenarnya Hitler tak bunuh sebanyak yang didakwa, juga boleh diambil tindakan oleh undang-undang. Memanggil orang kulit hitam dengan panggilan nigger, orang negro dengan panggilan nigger, walaupun maknanya hampir sama, tapi dianggap satu penghinaan kepada kaum yang boleh juga diambil tindakan. Tidak dibenarkan panggil kepada golongan Pakistan dengan perkataan Paki di dalam bahasa di UK, di Eropah, kerana dianggap sebagai penghinaan kepada kaum yang lain. Tetapi mereka tidak mengendahkan, bahkan mereka mengizinkan untuk menghina satu pribadi besar yang mengguris hati bilion umat, 1 bilion lebih manusia, umat Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terguris dan kita marah. Tapi kita tahu itu negara mereka dan akbar mereka. Cumanya persoalan yang mesti kita bertanya tentang kepada diri kita, adakah kita orang Islam sentiasa menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang betul, sehingga orang bukan Islam mempunyai gambaran yang betul tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian gambaran buruk tentang Nabi Muhammad itu telah dilakukan oleh orang Islam sendiri. Kita tak gambarkan Nabi seperti yang disebut oleh Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri. Nabi itu manusia, dia bukan malaikat. Di kalangan diri kamu sendiri, dia amat berat kepadanya apa yang menimpa kamu. Yakni Nabi mengambil berat, Nabi susah hati apa yang menimpa kita. Harisun alaikum, dia ambil berat kepada kamu, dia prihatin tentang kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin dia rauf, dia kasih, dia rahim. Rahim sekali lagi daripada perkataan rahmat, nama Allah Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah letakkan nabinya juga rahim, dia kesian kepada orang Islam. Tapi ramai orang Islam apabila membicarakan tentang Nabi, mereka gambarkan Nabi seakan-akan suatu agama yang sentiasa menghukum orang. Ada yang apabila cakap tentang Islam, yang dia nampak dalam kepalanya potong tangan. Dia tak nampak bagaimana Nabi datang ke Madinah, ucapan Nabi yang pertama, ayyuhan nas ifsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wa nasun niyam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, beri orang makan, hubungkan silaturrahim, dan salatlah dalam keadaan orang tidur. Nabi tak datang untuk memerintah Madinah dengan menyatakan, wahai manusia, aku akan potong tangan kamu. Kerana Nabi itu raufur rahim. Undang-undang soal yang kemudian, mesej Nabi ialah mesej kasih sayang yang dibawa kepada umat manusia. Sebab itu apabila ramai orang bercakap tentang Nabi dan menggambarkan Nabi itu seakan-akan seorang Nabi yang keras dan sentiasa menghukum orang, maka kita memberikan gambaran yang salah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang apabila memperkatakan tentang Saidina Umar, yang dia nampak Saidina Umar kerjanya nak pancung kepala orang. Kalau Saidina Umar ada ni mesti pancung kepala, pancung kepala. Dalam Islam bukan semudah itu membunuh orang. Dia tak ceritakan bagaimana Umar bin Khattab yang menangis simpati kepada rakyatnya. Umar bin Khattab yang bekerja siang dan malam untuk memastikan kebajikan anak-anak yatim, golongan-golongan janda, rakyat yang miskin. Itu tidak digambarkan dalam ceramah dan syarahan, sebaliknya diceritakan kekerasan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab keras ada pada tempatnya. Gambaran yang salah ini telah memasukkan pemikiran yang salah kepada sebahagian manusia,
tentang sifat dan tabiat agama Islam itu sendiri.